ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. باب الاستقامة باب أكد مسألة استقامة نيكا penting. قال الله تعالى أتاب مسر الله تعالى فاستقم maka istiqam abana Muhammad kama umirta akati oleh na perintah sebab nah ni ke surat Hud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to man ajabu syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain ban kula ban sampean. Rasulullah ka ditoh manabi ojang jendro om sampai pelona Rasulullah epon sareng Sayyidina Ummu Sulaim. Kai apa Ummu Sulaim? Ya Rasulullah nakhitu nakhlituha bi'tan kullah etamporah kalaban na aromatan kullah malaikai nyarqom. Rokom luar biasa Rasulullah. Mun Rasulullah nika alo mampah sakap pinna sahabat pasti oning ngi buru Rasulullah lo mampah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lain ban kullah panjenengan make ta asera masakale pe kape ni ada secelang reta. Maka Rasulullah dike kocak bayadu ibtahid tadi. Ngulaban panjenengan cak kocak bayadu ibtahid celengah ibtahid ni kawan. Walau waktu wadi ditik dan lain semacam. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dintotaan di oban. Kecuali dia menurut Sidina Anas toman ebitong umur sebidak lebih. Sidina Anas kan kebulan. Kenapa? 13. Sebidak. Inti dah tak ada selebih dari 20. Untuk 20 Pak Lekor. Oban ajunan Rasulullah. Sebidak lebih. Ajunan Rasulullah. Situ saat Sidina Anas ben Sayyidina Abdullah ibn Abbas kak dia tetap kerja padang Rasulullah jawaban tak teman ngolati Rasulullah oban dia padang pada oban Rasulullah kita ngibur padang oban dia tak teman lebih dari 20 13 14 dia kata benar itu mungkin biasa Sayyidina sahabat dia senapal ke Rasulullah kan saya kocak khotamun nubuah ini kepada dengan ikat itu kenapa khotamun nubuah pada ban telur puyuh separuh telur puyuh mentul bak mira pada bulu na lemas pada teguk khotamun nubuah datang dana nabi terakhir teguk ni kami Sayyidina Anas bisa Sayyidina Salman ke luar biasa ke anak apa jangan tabarukan dia kajunan Rasulullah dan dia rohku akhirnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas matur Rasulullah ajunan oban napa dia Rasulullah syayyabatni Hudun wa akhawatuha ma oban kesekok surat Hud bentrai tenang. Napa saya maksud surat Hud? Tepang ayat 3. Fastaqim kama umirta. Ini kesempatan kerecet ke Rasulullah. Karena makna istiqomah nikah luar biasa. Cangkulaman sampean kan dia. Mak kaya kena istiqomah pacang tak bawa apa di sebelolo. Membeda ding orang yang penyingkir yang sabar ding mak kaya. Kelir pun keluar ding orang itu ding pengincir ni. Makanya kau tak mulai lambat mak kaya. Ini kata istiqomah ni kenyaman. Karena tak sesuai kelaban hukum. Beda orang kok kena istiqomah nang ibu di kaki kada sop pertama salah karena saya kota istiqomah ni kena kiki sebut akin ibu di saya kota istiqomah luzum taatillah kok tu sesuai kala ben si badan ngi hukum muncang hukum sop pertama lebih bagus daripada sop kedua aja kota istiqomah sop kedua ben istiqomah ni masuk ke sop saya ada di baru kota istiqomah maka ikatnya kau caki al istiqamah hiya iltizamu manhajil islam ana tepe manhaj islam maka fastaqim kama umirtah kali itu saya maksud syayyabatni Hudun wa akhawatuha kini antarana karena akan ada masalah urusan akhirat dan masalah akan ada azab wa qala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu sangkuna sapa orang banyak kalu ariya saya ngocak kapi alladzina rabbuna Allah tining pangeran abdina saya tajab nika Allah thumma istaqamu maka kare-kare istiqamah pasir alladzina tatanazzalu maka taran alaihi mengata saya kapi alladzina al malaikatu sapa banyak-banyak malaikat ulama kita pendapat bila saya taran malaikat napa yang perpang istiqamah kak dintok napa nalaikan namate napa panmari namate pada pada riwayat dari mufassirin saya pun ulama pun pada pada riwayat dari mufassirin maka oleh jam'u saya yakin ini ke jam'u ya ni bila perpan istiqamah yang dari sarang malaikat pan mateh kak dito yang dari malaikat yang dari malaikat artinya rahmat rahmat dari ajun Allah
alla takhafu wa la tahzanu. Etabui bi malaikat. Saungkuna kotu tak takok sababak nakapi wala tahzanu bentak sedih sababak nakapi. Jak takok jak sedih. Ini kata ibu malaikat. Mun beda situng orang ese fatekala bentak takok tak sedih. Ini kata jana wallina Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wallina ni, wallina apa walli? Kakasih. Kakasih Allah kak dintok. Saking mantap pada kehadiran Allah ada urusan meruat di dalam godaan dunia. La takhufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada urusan meruat. Wa abshiru bil jannah, benar maka berbunga ban kapi bil jannati kalaban surga allati nyatana jannah kuntum bada ban kapi sebada sapa ban kapi tu adunari janji sapa ban kapi nahnu tining sengko aulia hukum aria aulia saya maksud aulia ahibba hukum orang-orang secinta ada ban kapi fil hayati dunia dalam banyak ke dalam kaudian dunia wa fil akhirah ban dalam kaudian akhirah walakum ban ariyakan di mana kapi fiha dalam kaudian akhirah matining barang tashtahi setara anfusukum apa banyak-banyak abadi bin kapi walakum ban ariyakan di mana kapi fiha dalam engki al-akh atau jannah matining barang tadda'una serap arpan mana kapi tadda'una bimakna tatamannauna tadda'una bimakna tatamannauna karena namun nabi idda'a dika maknana nuduh tapi dika tadda'una saya maksud tatamannauna nuzulan kalaban nuzulan ni kemana Nabi benda tamoy ehidangi esambut kali tu ikut cak nuzulan orang yang masuk ke suarga siap aki kali tu ikut cak nuzulan sambutan hidangan min ghafurin rahim dari zat semahanya pora rahim min semaha belas Allah subhanahu wa ta'ala maka Rabbuna Allah thumma istiqamu iman ke Allah pas istiqamah ni kejalan kaku ketika kasihan Allah. Sampai ayat selanjutnya lebih jelas. Wa qala ta'ala innal ladhina sa'kunna sa'orang banyak qalu sa'adabu kafial ladhina rabbuna tining pangeran abdina sataja Allahu panika Allah thumma istaqamu maka kare-kare istiqamah kafi engki alladhina fala khaufun alaihim maka tada apa kata kawan alaihim tapi pengatas kafial ladhina wala hum atau yastaqirru alaihim walauhum badada satini kapi alladzina yahzanuna ariya satti kapi alladzina ulaika dikapun dapat derajat awliya ulaika tinin jiri kapi alladzina ashabul jannati panika banyak-banyak penghuni suarga khalidina halaika kalfiha dalam yang ki suarga jazaan kalaban balisan bima kalaban barangkano sebada sapa kapi alladzina ya'maluna panika alaqo kapi yang ki alladzina jelas. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amr wa Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qal qultu ma tarbasir qawla ya Rasulullah wa hay Rasulullah qul atabu ajunan li ekan di abtina fil islami dalam islam qawlan da kasitung tabu la as'alu seta bekal atanya pasir qawla anhu dari ka disadabu ahadan da sasitung orang ghairaka selain ajunan Rasul kebala aki perkara Islam setan kula tak buta tanya boleh kareng lain lah kecek pentingnya cuma ndak kajunan qala atabu Rasulullah qul ngocaban amantu billah dak kalafal amantu billah yakni panyaksian abak betul-betul iman amantu iman maksud kau la billahi kalaban Allah thumma staqim maka kare-kare istiqamah asababna rawahu Muslim hadis sahih. Qala An-Nawawi nikah hadis disebut dalam kitab Arba'in Nawawi. Ana pemik sebut dalam kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi ada buah kisah kapina sebada dalam kitab Arba'in Nawawi nikah madarul Islam. Napa madarul Islam? Islam ni kecek banyak ang mulai dak ke hadis-hadis sebada dengan Arba'in Nawawi. Ana pemik Arba'in. Nabada hadis dari Rasulullah, siapa orang hafal dak ke pak polo hadis maka beliau kak ditoh bakal jaga dari neraka. Maka ulama berlomba-lomba hadis Arba'in ini kan kalau Arba'in Nawawi. Mi cek siti, cek Imam Nawawi cek pelak kan ika. Maka Syekh Abdullah Al-Haji nang solat gula, solat solatia, ni kan ngarang Al Arba'un Hadithan karena Syekh Abdullah Al-Haji ni kan apa? Esa rating pentingnya paling
pandang hadis. Al hadis sahih paling pandang bahaya toleh sarang mulia. Ada apa? Hafalan dak kesebiap santri ko tu hafal. Santri solat dia ko tu hafal. Ken mak le ngak oleh ken jeran, saya cenjak ke sarang ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafal dak 40 hadis. Tentu apun hadis saya bisa ke dalil dari hadis sahih. Maka dikai kocak madarul Islam, pemulihan dari dalam Islam. Terus hadis kalian itu juga renung tuaki bahwasanya al iman kak dintoh butuh praktek di dalam kalaku. Maka dalam Al Quran tak tahu man beda innalladzina amanu kecuali imarina disebuti kalaban wa amilus solihat. Ladina amanu wa amilus solih wa amilus solih wa amilus solihat. Iman itu butuh dak istiqim, iman butuh dak amal solih benar sebab. Terakhir ni ya, karena langsung bab lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bana cerita ki dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah jabu basr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu. Gimana nak qaribu? Rozan fa'ala qarab yuqaribu qaribu. Tapi masalahnya hadis kali itu kula panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afsahil Arab. Ketika Abu Dabu bahasa Arab itu luar biasa lah tadi. Sampian ban kulah nika bakal tekercet ketika oning nyamana onta guys dalam bahasa Arab beda 400 nyama. Cak Arab onta. Pan terjemah ke bahasa Indonesia bingung. Onta berpang rembi apa cak Arab pak? Onta berpang kek soko apa cak Arab? Beda kapi nih kawan. Macan termasuk. Jadi sekarang itu, jadi bahasa Arab itu terkadang di mana 10, di mana 15, di mana 3, di mana 5. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, ulama ni kan nyebut akid. Lalu Imam Qurtubi nyebut akid 5. Imam selain Allahu Imam Al-Alusi nekum 9. Maknanya istawa to. Maknanya istawa. La akatika ditu qaribu, kak ditu mun hadis ban Quran na punya binyongo ka tafsir ban surahul hadis. Mun hadis ban Quran dikena binyongo. Karena ampuh lain ben saya maksud kalau ben makna karena nika kan somper akati qaribu ka ditu de guna para ulama nika Imam Nawawi kan nerangaki wal muqarabah bentine saya maksud muqarabah Ibu Din nika badan rawu Muslim napa saya maksud qaribu nika al qasdu panika deng sedeng alladzi nyatana qasdu la wulu wa fi sitabi talabbi fi dalam ka disegi alladzi wala taksira bentada menapa enteng kula berpanjangan ummatan wasaton umat tengah-tengah. Orang kak dinto approval lu umpama nak pemerintah ni kata pas. Becikkan lu ni kata pas. Lakalah umat dua satu. Sakap pina ni kalakalah umat dua satu. Subhanallah. Sakap pina akhlak bagus ni kemas tengah-tengah. Sepat suja. Dabuna suja ni ke partengah antara juben rasa takok ben mutahawir. Napa mutahawir? Beni bengal. Pan nama orang bersih benda melolok api. Ini kamu tahawir. Nyaman. Ini kesifat juga. Gitu. Saya kocak suja. Saya tidak Umar. Rasulullah. Asja'un nas. Darum saya kocak suja. Asja'un nas. Ya benih. Wahan namun anak-anak ini. Tersebut. Saya sudah sekali. Tapi mun beda orang tepak. Ini ke masalah. Tak ada nyorot. Ada nyorot. Ini kaya kocak tepak masalah. Mungkin Umar mana. Nah dia yang urusan benih. Perkara penting benih urusan agama. Mungkin tak ada tokar. Entah saya kocak. Takut ni dalam Islam. Benih kau jangan takut. Ken masalah, dah tak tepat masalah. Tak masalah, tak tepat. Siti Umar, epang lo neng jangan banyak noreng. Siti Umar situ saat tu kan luar biasa. Polan mas kabin je larang. Oh ano? Ken berdereng bini, cek kemarin kemarin nak hutbah. Nyak banyak noreng, wahyu Amirul Mukminin. Siti Umar semian ni pas. Dan ni kejeng neng Al Quran ada buah kikut mir, kintor. Kintor ni kemun beda orang abri dak kabini namas kabina sekintor orto je banyak ya cak taki boleh mulai mari bagi ah ni kami bisa sampean iya asabti wa akhta Umar bener ya maksud mun beda orang lakala niat magi beni kan nyoro ma banyak tak bagi mun beda orang lamari magi banyak itu korot di beda rumah lihat ni maksud qaribu tadi muqarabah saya maksud ni kah maknanya la wulu wa fihi wa la taksir tak bi terlebih makanya dalam Islam ni kaya pakai ngak melolah sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu keras kak dia toh bahaya
terlalu taksir pada ning bae bakun tawassul mun kelakuan sunnat jek sak pasak kiongku po biar ka kiong tak bujang sunnat boleh telak ada santai bae engke apa yang main lajang kan jek lak la tak haram iya mi bener ma iya mun haram rumah langsung batap boleh sama cuma karena mau pakai kang sekare lepas ni kewah langsung ni tak ningan wasaddidu ban ma benderah sebab ban kapi wasaddadu badin sama sur sadad ibu dina al istiqamah wal isabah istiqamah wal isabah ban tepak ala bas wa alamu ban tawa ban kapi annahu da saungkuna kalakuan layan jua panika tak bekal salamat ahadun sapa situng orang mingkum dari tibin kapi bi amalihi sabab amal lagi orang ada orang selamat dari neraka sebab polan aswalat deremar yang maksud nikah hadis nikah saya kocak aki bi kuresia ulamba bahwa surga neraka hak prerogatif Allah cang Allah sampai ada bu qalu ada bu kapi sahabat wala anta ya Rasulullah bahkan ajunan ben puten tiring ajunan wahai Rasulullah SAW. Bahkan ajunan Rasulullah tak kira masalamat deka dari neraka atau tak kira dalam hadis lain la yadkhulul jannat la yudkhila ahadakumul jannata amalu bahkan amal ajunan lo bisa masuk sampai ndak suara Rasulullah masalamat dari neraka Rasulullah qala atabu bi Rasulullah wala ana ben punten tiring sengko bahkan sengko illa ayyata ghammadan yallahu bi rahmatin minhu fadlin angin kotungalem poteh anyapo ni dak kesengko Allah sallallahu bi rahmatin kala ban rahmat minhu dari Gusti Allah wa fadlin ban kautamaan rawahu muslimun hadis sahih cuman benian ada orang bahasa sungguh oh, Nabi Muhammad tak jamin masuk surga ni kan lecek ni kan ini Rasulullah lebih jelas ni kan Rasulullah ni kah dak ada yang semuka surga kala ban hadis sahih terus maksud tidak remah engki Rasulullah bisa buka suara ketika kan bapak hari yang dari Gusti Allah maka lambat pada orang yang kak ditoh hadis sahih riwayat Imam Bukhari orang yang telur ratus tahun asolat ibadah tak teman maksiat sekali orang yang zaman lambat pan mateh sarang ajunan Allah bakun periksa tidak malaikat aja masuk suarga apa masuk neraka masuk suarga kalaban apa bukan masuk suarga terus ya Allah kalaban amal abdina samur umur tak teman maksiat ajunan lakukan ibadah toh air jabun sadan Allah kala mata nasi tung penting kala ben sekap pina amal kama ber tang nikmat nang imata si baik mata situ jadi ya ber nikmat sebenarnya si baik mata situ ana mata ni ketedung ave mata ni nikmat mun tak tedung aduh beni ke karong masalah di otak mun tak tedung termat ka kapi pekel ka kapi ketedung ni kan nikmat lain maka derma orang masuk ke surga ni kepakun nyandar dak ka rahmatillah lain ke saya masuk tak. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin nyanda dek Gusti Allah. Cuman seolia rahmat Allah kak di toko tu ala ko bagus. Maka ida buaki, maka ulama beda benar. Mi acara ta'arud antara ayat ben hadis. La yudkhilah hadakumul jannata amalu. Tak kira masuk ke surga kelakonna. Ani di dalam ayat Allah ajabu jaza'an bima kanu ya'malun jaza'an bima kanu ya'malun berset atas kelakon berarti kelakon apa itu tapi teru'ul ya rahmat kalaban alaqah tapi tada kelakon sepas meteti masuk suarga maka dalam akidah naku laban panjenengan laisa alallahi syai'un yajibu ada perkara wajib mon Allah kasokan memasok reng beji tak laku maksiat sekali ke neraka ini kah terserah Allah kula panjang tak bisa berontak tak bisa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Allah tak tening tanya lagi arab pemimpin berdaya terserah Allah tapi Allah al-hakim Allah masa bijaksana cuman Allah kak ditolak aja cimon orang bagus bisa kok esap orang berlain sama macam nikah makanya amal nikah butuh tapi kotunya derdak ke rahmat Allah sekap pinna orang mukmin tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a kotunya bidua rasa dalam odi rasa khauf takut itu kan ya Allah sekaligus tak ningke peke dan sifat roja kenapa roja Allah maha belas kecuali para mati sebut ulama mun para mati kalau pay rasa khauf pamangkat roja kenapa pamangkat roja
pamangkat kapi Allah Maha Belas. Orang doyo tu saya sapora bi Allah, pakai yang kau bukune sapora bi Allah mun para mati papa santak roja. Mun dek sakin dia sarak, ukir pikiran susah benar pesang tak roja. Kenge Allah Maha Belas. Cek kenge ayat rasa tak. Seka kak dita tadi tafaul. Maka Syekh Ismail Zain Al-Yamani ketika para saya era bi sarang Habib Omar Al-Jailani. Nika cerita Habib Omar Al-Jailani beliau jabu, dawuh Habib Omar Al-Jailani pakuan maca aki sejarah-sejarah nah para ulama beri kekembangan bi Allah, beri cenci bi Allah. Kuspa aku sakapi pakuan kacerita. Rasulullah Sayyidina Ismail gitu pernah nasarin para saya itu ego cerita kapi kuspa. Anap rojong malai cacing santa. Nah waktu kali itu waktu nak angkui matengkis dak karojong.